Halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar di Pandaran. Dan saat ini Tribuners saya berada di Sungai Citumang, ya, di mana kita melihat sejumlah pengunjung yang masih asik bermain body rafting, ya, di sepanjang Sungai Citumang, Pangandaran, ya, mulai dari hulu kita berada dan sampai hilir, ya. Dan Tribuners, seperti inilah suasana libur di akhir momen libur lebaran saat ini, ya. Objek wisata Citumang bisa kita lihat sore ini masih terpantau ramai. Dari atas juga kita bisa lihat masih ada sejumlah pengunjung yang masih asik persiapan bermain air di Sungai Citumang. Oke, Tribuners, seperti diketahui, ya, objek wisata Citumang ini salah satu tempat wisata, ya, wisata tirta di Kabupaten Pangandaran dengan ciri khas wisata dengan body rafting. Dan tentunya objek wisata Citumang ini setiap akhir pekan, khususnya di hari libur panjang seperti saat ini libur lebaran, menjadi tujuan wisatawan atau pengunjung dari berbagai daerah. Dan seperti inilah Tribuners, kondisi yang masih terhitung ramai, ya, daripada hari biasanya di Sungai Citumang, Pangandaran. Bukan hanya di dalam atau pengunjung yang sedang asik di Sungai Citumang, di luar juga tadi terlihat cukup ramai, ya, banyak kendaraan pengunjung yang terparkir di sekitar objek wisata Citumang. Dan namun Tribuners, bisa kita lihat kondisi sungai saat ini terlihat agak keruh, ya, karena sempat tadi siang sampai sore ini tadi sempat turun hujan. Meskipun demikian, ada pemandu wisata dan juga petugas penjaga yang berada di sekitar Sungai Citumang, ya. Jadi pengamanan tentu diutamakan oleh pengelola objek wisata Citumang. Oke, Tribuners, cukup sekian laporan dari Pangandaran, ya, pernah melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.